Mbak, udah sayang. Enggak bisa dong tiba-tiba marah-marah. Kita tanya aja ke orangnya kayak gimana. Kamu jelasin. Kamu kan udah lama sama Ernita, Yan. Ya tapi aku juga udah lama sama dia. Kapan? Terus loh, maksud kamu apa? Loh, kok maksud kamu kayak gitu? Hubungan kita sama ini apa? Ayo kita pulang ya. Jangan. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun udah intinya enggak, intinya gini. Udah. Aku milih dia. Kamu pasti dapat cowok yang lebih baik dari aku. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel terkece, tersuper, terhis, sekartu keluarga di mana kalau panjang itu. Rienzo. Ya, yeah. Oh guys, jadi kali ini kita lagi ada di suatu kafe paling hits Cikarang. Di mana kita? Empire. Nah, kalian pasti orang-orang Cikarang pasti udah tahu. Nah, kita kesini jadi ini ada temannya Tili, siapa namanya? Kenalan dulu. Ovi. Kak Ovi, terus siapa namanya? Udah tau lah ya, selingkuhan. Oke, jadi kali ini aku mau ngerjain Ernita guys. Ngerjainnya seperti apa? Jadi nanti kamu pura-pura jadi pacar aku ya. Jadi seandainya Ernita kesini, kamu pokoknya harus lebih nyolot gitu. Oke, nyolot ke Ernita ya? Iya, nyolot ke Ernita. Oke, pokoknya kalau dia nyolot, nyolot lagi. Gak apa-apa, kan ini konten, kan cuman bercanda-bercanda aja. Bercanda. Goblok! Nah tugas Tili, kamu telepon dia seolah-olah kalau kamu tuh tahu kalau aku tuh lagi jalan sama cewek lain gitu di sini. Coba telepon sekarang, aktif gak? Udah bikin opening nanti dia nggak aktif lagi guys. Oke, buat teman-teman jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan kita saksikan. Ini udah lama banget aku nggak ngonten sedrama ini karena ini ada orang baru nih guys. Nah ini pasti lebih tegang daripada sebelumnya karena aku udah kayak udah setahun lebih nggak ngonten kayak gini. Teman, aktif nggak? Berlama-lama kemudian. Halo. Hai. Nah, di mana? Di kontrakan kamu. Wih aku nginai itu, Rian ngidang ngahi itu, ngahi kancaku. Aku tadi mau itu dulu, ngah kancaku. Kancaku kamu gimana? Ada kancaku yang aku batai pas ke kosan waktu itu. Yang cantik tuh nah. Hah? Di mana dikenal? Entuh deh keruan aku, kalau nge-follow IG tuh. Itu soal kita apa tuh? Kalau aku lo ngancap sana tuh biar. Jadi dia aku tadi ngina, aku tadi kan ke Empire ngah kancaku tuh. Nah terus aku tuh, aku tinggalkan, nah balik ke klinik lagi. Woi, kamu buntut nih, jangan sampai ngiat kan nih. Oh, wow. Cepatlah kamu tuh kesini lah. Oh, kita isa juga po, lu aku nggak hidup lagi sih. Awal, aku nunggu depannya. Video kau tau? Awal. Aku nunggu depannya, cepatlah kamu tuh, kalau dia ngiat. Oh, dem. Aku tunggu ya. Oke guys, jadi dia meronta-ronta guys. Aku nggak tahu ya ini bakalan endingnya seperti apa. Jadi nanti kamu sebelah kiri aja ya. Takutnya kamu dikabruk gitu, okay. Di luar teknis, bahaya nih kalau kayak gini nih guys. Oke, jadi Tili nunggu di depan. Nanti pas biar dia ada yang ngalang-ngalangin. Tapi nanti Tili panas-panasin dia ya. Harus panas-panasin, jangan sampai dia tuh nggak panas gitu. Ini kan tempat ramai, biar dia marahnya lebih leluasa. Oke guys, jadi kayak gitu dulu. Gak usah kebanyakan bacot karena keburu azan maghrib. Kita nungguin Ernita kira-kira mungkin setengah jam lagi lah ya. Setengah jam lagi dia nyampe, soalnya lumayan agak jauh kontrakan kita sama Empire nih. Oke, jadi aku cut dulu kameranya. Oke, kita pura-pura foto ya. Ada flashnya. Kok kamu bisa di sini? Apa ini? Kamu kok bukan cowok orang? Bentar. Bentar apa? Kok kamu bisa di sini? Kamu siapa? Enggak. Cowok orang aku. Bentar dulu. Kok kamu bisa di sini? Ini siapa? Kamu udah berapa lama pacaran sama dia? Aku udah lama sama dia, mbaknya udah berapa lama? Berapa? Aku udah hampir 7 tahun sama dia. 7 tahun enggak mungkin. Aku pernah lihat. Iya, aku udah lama sama dia. Jangan pukul-pukul dong. Jangan pukul-pukul. Jangan main pukul.
dia siapa? Kamu jelasin ke aku, dia nggak, siapa? Aku nggak kenal dia. Kan dia nggak kenal sama kamu, Mbak. Dia cowok aku. Nanti aku jelasin di rumah. Tel, dia siapa? Mbak, udah sayang. Enggak bisa dong tiba-tiba marah-marah. Kita tanya aja ke orangnya kayak gimana. Kamu jelasin. Kamu kan udah lama sama Ernita, Yan. Ya tapi aku juga udah lama sama dia. Kapan? Terus maksud kamu apa? Loh, kok maksud kamu kayak gitu? Hubungan aku kita selama ini apa? Ayo kita pulang ya. Jangan. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berhenti. Jangan gitu dong, Mbak. Enggak boleh kamu kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Kita pulang. Iya, ini kan di tempat umum, enggak boleh kayak gitu. Udah jangan di sini, yuk. Dan padahal kalian udah lama loh. Udah. Jangan sampai ini alasan aku enggak mau sama gitu. Kamu. Jangan gitu dong, Mbak. Egois. Jangan gitu dong. Udah yuk, ayo kita pulang aja yuk. Udah. Apaan sih ya? Jelasin dulu. Enggak, maksudnya gini. Enggak, aku. Iya, aku tahu. Sekarang aku tahu pasti putus sama kamu. Enggak mungkin aku mau balik lagi sama kamu setelah. Ya udah gini aja. Ini gimana? Aku pengen tahu kebenarannya. Ya aku pacaran sama dia udah lama. Sebelum sama kamu. Dari kapan? Sebelum sama kamu. Ya kapan? Ya udah lama. Dari 2014. Sebelum aku merantau ke Cikarang. Bukannya kita sering bareng mountain bareng, dia kan nggak lihat ya? Ya kita sempat putus, cuman kita sekarang udah balikan. Udah intinya, nggak intinya dong. Gini, udah. Aku milih dia. Kamu aku, pasti dapat cowok aku, yang lebih baik dari aku. Ya udah. Woi, prank. Udah, Tili. Prank. Tili. Serius, sayang. Jangan. 7 tahun, Matt. Aku serius sama dia. Hei, goblok. Jangan. Prank. Beneran, Matt. Tili nih. Oh, ini tasnya. yang beneran, Prank, yang sumpah demi Allah. Beneran, Tili. Udah Tili. Kamu ancur beneran Tili, ya Allah Tili. Udah, sayang. Please, sayang. Percaya sama aku ini. Jelasin, Prank. Maksud kamu apa? Hey, apa? Enggak, ketawa ini. Enggak, kita cuma bercanda aja sih. Bercanda. Ini Tili ini kamar. Tahu lah, kan dia. Maafin aku. Mana sini? Aku sakit pala belakang kali ini. Maafin aku ya. Sumpah ini bercanda doang ini. Kamu kerja. Kamu malu, ini tempat umum loh. Enggak apa-apa. Maafin aku ya. Ya ampun. Karena rencana mau ngajak nongkrong kamu, aku cuman dengan cara kayak gini biar kamu siap-siapnya cepat. Ya ini temennya Tili. Enggak, beneran. Serius. Aku kan ngambil udah 7 tahun ini. Enggak, apaan sih? Tapi dia beneran ngeselin loh. Ya emang disuruh sama Tili, ada briefingnya nanti yang nonton kamu. Woi, Tili ini. Tili kompornya, idenya Tili, ide Tili. Idenya dari Tili. Kan. Woi. Tiba-tiba diajak dia. Katanya diajakin konten. Udah, balik aku. Sayang, jangan jajan dulu, belum nyampe. Udah aku beliin tadi vouchernya, maaf ya. Sini. Sabar, Bu. Kamu sayang banget sama aku. Enggak. Maafin aku ya. Dramatis banget, gak mau. Oke guys, jadi kayak gitu dulu videonya dan kita berhasil. Dan buat teman-teman jangan dilakuin ini di tempat umum ya, nanti bakalan jadi pusat perhatian. Malu tahu. Gak usah. Itu kamu gak usah malu mengungkapkan rasa cintamu pada aku. Tadi kamu tampil beneran loh. Gak apa, itu mah wajar lah selingkuh di kayak gitu. Tahu. Apaan sih kompor nih? Oke, kesan-kesannya hari ini.
hariku, semoga harimu Senin terus. Oke, jadi kayak gitu dulu videonya dan terima kasih buat siapa kak siapa tadi namanya? Ovi. Kak Ovi, terima kasih Kak Ovi sudah makasih menjadi pelakor yang baik. Ya aku baru ketemu hari ini. Udah menjadi pelakor yang baik terus lu. Anjir, aku ngomong lagi. Berarti dia ngakuin kalau tas. Oke, jadi kayak gitu dulu. See you next video. Jangan lupa di follow akun Instagram mereka yang followernya di bawah 10.000. Ya Allah, maghrib bukannya sholat malah berantem guys.